Saudara, banjir bandang akibat luapan Sungai Pamatang Cisurupan menerjang permukiman warga di Dusun Cisurupan, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Warga yang terdampak sempat panik. Banjir bandang luapan Sungai Pamatang Cisurupan menerjang puluhan rumah. Terjangan banjir merusak beberapa rumah yang dilalui aliran air. Sejumlah warga terdampak panik dan tidak berani kembali ke rumah mereka. Beberapa warga sempat histeris lantaran trauma atas kejadian longsor di wilayah ini pada tahun lalu. Data sementara akibat banjir bandang, 10 rumah terdampak. 4 di antaranya mengalami kerusakan. Sekitar 10 rumah itu terdampak. Ya, 2 mengalami rusak dan 3 mengalami terendam oleh lumpur. Tapi situasi aman. Akibat banjir bandang di Sumedang, Jawa Barat, tim SAR gabungan menemukan 2 orang korban terbawa arus. Keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban diketahui bernama Dini dan Syifa yang merupakan ibu dan anak. Kedua korban ditemukan di titik yang sama atau berjarak 400 meter dari titik lokasi kejadian. Yang pertama jam 10.20, yang kedua jam 10.40. Yang pertama diketemukan itu atas nama Ibu Dini, dan yang kedua penemuannya jam 10.40 atas nama Syifa.